Assalamualaikum. Kita sore hari ini mau kondang in guys, ning gone kono lho etana ning gone Mbah Ir ya guys. Iki karo Mbak Farida, karo Mbak Farida iki yang arka yo. Yo guys, kita OTW yo. Wis engko ana hiburane apa, Mbak? Campur sari guys, rame pol. Yo wis yo. Mbak kata OTW sik yo guys, ki usume wong buah-buah ngono kuwi guys. Nah, ngene ya iso ngonten guys gak kopirek iki. Lah iki padha makem saiki guys. Mbek ka jek laren iki yo. Heeh. Apa iki guys? Kacang ya. Mangan kacang iki, kacang godhog enak iki ya, Mbak ya. Kacang godhog guys. Nah, kae iki dekorasine ngene iki guys. Nggone Mbak Tita dan Mas Aris semoga samawa. Amin. Nek nah, mau ki sing lokasi pertama ki mau gak tak konten, guys. Iki Mbak Sur, guys. Latin. Mbak Sur nang Karang Taruna nang etanan iki. Mama Elestari iki. Los. Aduh,
Mbak Farida ngomong ya. Mbak Wan. Lah kepatol ngene Mbak Anggun. Ini Mbak Anggun, guys. Patol ngene Mbak Anggun. Terus kena sik, guys. Kita cari ini. Tumbas iki. Tumbas sosis. Apa no sing anu? Kilo. Las guys, alah mbah. Jajane kok cah cilik iki kok Mbak Ika karo Mbak Farida. Mbak Wati yo. Ciro. Monem. Enem. Itu. Las 8 karo ane. Niku dietang pinten, Mbak? Telur. Nggon jenengan wis ngarep. Ki, nggon ku iki gung-gung. Cek uta. 15. Oh iya wis 15 6 8 9 10 11 kurang to kae. 15. Iya, guys. Alah kepatol Mbak Risa. Kepatol ning sosisan. Ya semakin sore ki sing buah wong akeh iki guys, tambah akeh. Kayak lokasine. Oh. Lokasi kedua Mbak Ika ngalong. Ngalang ki kudu iku anake sing riwel ki malah wong tuane. Tenan mboke. Tenan. Mboke guys, kepatak ngene iki. Anu rek, taun. Lan siji ndek iki kula. Lan ning motor setengah. Jarang mangan padahal ki dhek memel awake iki. Iya, rek taun setengah. Ya endi sik. Lampahe pinten? 11 sasi mlaku. Cepet niku berarti. Karene kula setahun nembe. Iki nembe nggih, nembe mlaku. Iya. Masih balade. Iki pasti mlaku ki dhek ngatek kok, Dek. Nggih, dadi sik mlaku kene. Tak biyen ae hari iki kate 8. Niku Dio. Nggih. Lampane iku ada di mriki. Nggih, nggih. Iya, hae kenal meneh. Mbak Depi aku lho pangkling Mbak Depi. Sampeyan sehat, Dik? Nggih, amin, Mbak. Apa iso ya? Sehat, Dik. Heeh. Mbak Neng iki, guys. Heeh, herbal-herbal ngono kuwi, Mbak. Pokoknya malah kena ginjal. Aduh ya ya. Lah kan mengkonsumsi obat-obatan terus malah kena ginjal. Nggih. Ya guys. Mbak nang ceritani, Mbak. Mbak, Mbak. Mainane wis dobel 2 kali. Lah sing ning sing kidul mboten nenten. Ono mainane, Mbak. Semakin sore guys, semakin ramai guys. Balik guys, balik.
Nek gak ya tak canelo nang kene. Rempong. Oke, teman-teman, sudah sampai rumah. Alhamdulillah. Ngalamin sambung ke dalam ya. Sekarang rumah keren, saatnya kita unboxing berkat ya. Ini mau kalau minggu ini iki bulan kalau ning etanan kan nggone Mas Riko kalau nggone Mas Aris ya, semoga kedua mempelai diparingi lancar rezekinya, diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah amin. Dua-duanya ini kan guys yo, hajatan pernikahan, ngerti guys. Semoga pengantin ini sehat selalu, diparingi rezeki lancar, diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan segera diparingi momongan amin. Terus guys, yuk kita unboxing berkat yo kan. Berkatnya opo, mereka yo ngerti. Ini mas maghrib ikan. Sudah hampir maghrib ya, ini kostumnya hitam-hitam ini guys, ada listnya. Berkat ini apa? Bahan ini celana guys, celana ya, jadi ini untuk motor ini aman. Terus ini panjang sekali ini bajunya guys, belahan pinggir ya, ini modelnya seperti ini, ini satu set sama hijabnya ya. Mesti kepanjangan kalau lihat teman saya pas opo jenenge ngalong buah ki mesti pas mereka sering pakai gini ya, maksudnya satu set sama hijab, soalnya enak guys nek satu set sama hijab ya, nek pas satu berkendara ki enak, terus gue tes komen ini ya enak guys, jadi mereka belinya itu yang kayak gini yo, yang seringnya kayak gini modelnya belahan sampai terus celana terus panjangnya oleh unik unik panjang seperti itu yo. Nek gamis kui, nek gamis yo enak guys, tapi mereka biasa gue gamban kayak lagi ngono ki guys, nek pas gue motor yo. Terus kita unboxing dulu ini apa tingkatannya guys, si mau tunggu sosis seluruh kuning ngono ini dari bahan gunung pengen sosis dari sosisnya ya, si sosis aku dikit kan selanjutnya ini sosis orang kita silek up. Terus ini nasinya ya, ini tonjol aneh guys, ini caranya nek mau busur ini harani nek ini gue baik ayo, ini tonjol aneh guys yo. Ada apa tonjol aneh, ini mau tonjol aneh yang pertama saya ini gue Mas Riko yo. Di sini ki guys, rosan pisang, terus jajan-jajan ini, tadi jajan-jajan kan. Terus tadi mereka dari tempat pertama gue Mas Riko gitu terus mereka pulang ambil kuih yo, apa jenisnya guys, baskom nek ini si gelasnya, taruh aneh apa kan, pokoknya tumpangannya yo, tumpangan ini an. Nah ini telapak, alias taplak mejo guys. Nah, yo sing padu ngene iki sapa ngene iki guys. Terus di sini nek bubo, iki kan jane ngene iki guys, iki sing ngene Mas Aris ya. Iki di sambel no guys, sing anget di sambel no lawang yo alias sambel dalam mantap. Jos kendul mas kendul. Iki jam hampir jam 6 rem. Iki Pak Eko turun pulang yo, belum sampai rumah guys, masih di apa namanya di Kedung Ombo, baru sampai Kedung Ombo guys. Baru sampai ke Kedung Ombo karena Pak Eko hari ini ada acara di luar kota ya, yaitu di Solo. Solo guys. Guys, kita makan dulu ya. Ini makan sosis ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yo buat panjenengan monggo sing belum makan ayo badang makan guys. Bareng mereka ya. Tak kita asih kan. Karo ini bedah kali iki sumuk. Tadi sempat grimis juga guys. Karena kalau pulang itu mendung tau guys. Mereka kan udah dendok keren. Sama nanti dan sapi tapi jarang dendok guys. Iki oro. Memang kalau di sini tuh ya jajanan sing ning gone kuwi meco-meco sing disuruh kita kuwi biasa ini guys. Dibungkus karo plastik cilik-cilik ben ora mlempem makan iki satu porsi ya guys. Begini orang mau belajar langsung sekali habis seperti itu. Iki juga aku pakai kan lawang ini guys. Ini sausnya. Saya biasa ambil piring guys. Oke, friend. Sekarang dibuka, friend. Yuhu, guys. Ini segunnya mau ngantena nih, ya, friend. Kambun bunga kita tambah sedep tambah berkah ini guys, amin. Ya pengen jepok dulu kok lagi guys, nggak begini apa kita jenisnya sosis, nggak teman kafe, mantap, macet. Pokoknya sore hari ini kita nontonnya yang ini mau tidak dan di rumah saja ya guys, karena musim buah-buah. Nganu, kalau di sini kan di sini tempat yo, ini kan mereka doang, ada yang ke ulama-ulama gue yo, kalau di sini kan tempat anda, di keluar yang baik karena mesti nggak bulan-bulan ini gitu akan gue gawe guys. Sausnya kita masukin kita masukin guys. Kalau baiknya mereka main ambil apa namanya telur dadar telur tapi ya rasa sawi juga sosis guys di kerupuk di sambel so guys sambel tomat sebenarnya mantap enak kan guys sama aku juga ya. Lawoy, kan gue kerja, mau mereka masuk tangan ya, mau mereka ngalongin karena lembak kan kayak panas kayak. Mantap, sudah mau tubuh ya. Jadi, mana gunung Mas Abu tidak? Gunung Gading, ini kayak sering gua.
dulu, taruh sosis, kerupuk. Sosisnya takut-takut ya, kalau ngaget, kalau otak-otak. Emangnya kalau mau sukarannya ya, suguannya. Ini kata mama sih guys. Tahan dulu guys, tahan dulu keren. Ayo lah, jangan kalau baik-baik guys. Ini otak-otaknya keren, ini sambelnya ya kan. Sambel dua koi guys, langsung diwaduk ini. Mantap. Ngaget. Besok pagi itu aja. Si orang yang beri kawinnya guys, tangan mereka. Depan rumah Cika yang mbak Liz. Gue ini mau biasanya menyebabkan air ya. Yang gini mau Mas Haris. Tunggu diri guys, jadi sedang ada hiburannya Tayub. Tayub kan guys. Nah ini mau ada hiburannya Campur Sari dan ada yang berhidup. Los. Mau ngantur, mau guys. Saya kayak sewa gerin. Ini baiknya mandi yuk guys. Saya kalau ngantuk. Mantap, ambil. Terus kok dikatakan gitu. Belum mana masuk. Oh sih saya kasihan kali. Kita tanduk aja guys, kalau guys. Masuk, kota-kota, sekolah, bakso, los. Beli 10 ribu doang. Perhatian, Pak Eko bunyi ya, guys. Kayak ngalok. Jam. Nanti mau sekolah lagi, Pak. Standu bila-bila ya. Sampai gemblot-gemblot, guys. Wendel sekepal. Tak mau tarik guys. Oh, blok guys. Sekut tekanannya di tumpuk-tumpuk ini guys.
budal buah, yo, budal buah, guys.